Sebab-sebab tak kena ni, Timhat. Okey lah, aku komen lah guys eh. Kita berceritakan untuk fakta untuk Timhat guys eh. Sip eh. Okay, so Faramis sebagai Roma. Faramis sebagai Roma. Uish, diorang buat meta lagi ke Timhat? Tak, tadi cakap beradaptasi. Suruh patch beradaptasi. Eh, Timhat serius lah. Jagakan bahawa mereka yang bakal mainkan double match. Eh, Timhat serius lah Timhat buat meta ni Timhat. Itu langkah baik untuk Timhat sebab kalau fight tersebut dah habis banyak yang dikaiting oleh Rekha. Timhat dalam tekanan ni guys. Eh, drum ni aku cakap guys, drum ni susah-susah tau Timhat, tapi kita tengok guys eh. Semoga Timhat ada mana-mananya sayang. Drum tu okey je untuk Timhat tapi bagi Roma Pahan. Aku tak pastilah apa yang masalah ni. Apa aku rasa tak tahulah. Bercakap saya ingin sambung apa yang aku nampaklah guys eh. Apa yang aku nampaklah eh untuk Timhat eh. Aku rasa coach Pak aku rasa kau orang untuk coach Pak jangan banyak gaya lah. Maksudnya banyak gaya dari segi maksudnya kau kena fokus je idea-idea yang sebelum ni masa kau kat M4, idea-idea kau sebelum ni masa kau dengan budak-budak kau. Sebab Timhat ni bagus guys. Pak pun bagus juga Pak, tapi cuma Pak kena keluar daripada komo tu. Maksudnya Pak jangan terlampau next level. Santai-santailah sayangku. Bagaimana laju-laju. Ah macam tu guys eh. Juni kita kereta baru. Kan? Pak kena steady Pak. Kau kena pendengar pandangan budak-budak kau. Kan? Betul tak? Aku rasa benda ni terjadi aku rasa Pak terlampau menekan kot. Mana dah tahu kan, selalunya benda-benda kalau terjadi ni selalunya coach. Selalunya kebanyakan coach lah, masa zaman aku kebanyakan coach. Lepas tu coach tu disupport oleh dia punya boss dia sendiri. Eh, aku terus jujur je guys eh, aku main cakap je ni. Tapi cakap aku betul kot. Aku rasa betul lah. Tapi memandangkan coach akan percaya. Sorry. Bos akan percaya pada coach yang coach boleh buat. Tapi ternyata benda tu silap. Alasan kekenan terkena dekat player. Itu kadang player moral down boss. Untuk Timhat apa yang aku nampak daripada season pertama sampai sekarang lah guys. Tapi aku antara penyokong Timhat guys eh. Ini cuma aku nak cakap terang-terang je guys eh. Aku cuma penyokong Timhat. Jujur aku cakap, aku penyokong Timhat sebab ada Man dengan Min. Cubit perkenan apa kini terasa sakit. Masih teragak-agak apa yang mereka cuba nak. Isi-isi idea untuk Timhat. Oh, sebarikan yang baik berjaya untuk mengakibatkan. Ini yang baik. Mampu untuk lagi bergerak. Sekali berjaya untuk dapatkan kill. Malah. Diorang sekarang tengah under pressure ni guys. Tapi draft diorang ni. Aku bukan cakap. Apa draft Timhat ni. Dia membuatkan Fanny tak hidup tau guys. Terus mendapatkan. Betul tak sih? Hero diorang ni more kepada team fight. Team fight apa? Team fight maksudnya team fight hero. Maksudnya bila berlakunya team fight tu team fight untuk Timhat kuat. Tetapi Gary adalah assassin bukan fighter bos. Bagi pandangan aku lah kawan kan. Dia macam tu lah. Cuma mungkin Gary digunakan sebagai backline ke apa kita tak pasti lah guys kan. Ini susah.